Lovers dengan saya Tri Munawaro dari Hotel Canti dari grup Tentrem Hotel Management Indonesia. Kali ini saya akan membagikan tips cara memanggang kue lumpur mie. Yuk kita intip cara masaknya. Nah, ini tipsnya untuk memanggang kue lumpur mie, yaitu menggunakan, pertama menggunakan api besar dulu biar cetakannya itu panas, lalu nanti kita kecilkan. Jadi kue lumpur mie ini cara memanggangnya sama dengan kue lumpur biasanya, sampai cetakannya itu panas. Ini udah setengah matang, jadi belum terlalu matang dan nggak terlalu lembek juga. Kalau terlalu lembek nanti kalau dikasih topping itu toppingnya akan turun, tapi kalau terlalu matang nanti toppingnya itu nggak akan nempel. Jadi kita akan menggunakan topping sosis sapi, taruh di atasnya. Sasi Lovers, untuk tips membuat kue lumpur mie itu sangat mudah. Jadi jangan lupa dibuat di rumah ya. Sampai jumpa.